ruang MOU. Posisi saya sangat emosional karena saya sudah tunggu 10 tahun untuk menerima tamu dari Aceh dan tamu dan teman perempuan untuk bisa lihat tempat ini. Karena pasti tempat ini atau cerita tentang proses perdamaian Aceh, MOU Helsinki banyak di Aceh, tapi tidak ada banyak orang yang punya kemungkinan datang lihat ruang ini dan diskusi tentang apa artinya proses negosiasi dan proses perdamaian itu. Kalau masih ingat tanggal 15 Agustus 2005, masih ingat tanggal itu. Kalau saya ketika saya mengingat tentang tanggal 15 Agustus 2005 itu memang itu sangat benar-benar apa dari lubuk hati saya tuh kayak seperti banyak sekali harapan-harapan yang di MOU Helsinki memang saya memiliki harapan yang besar mungkin ini akan menjadi perang yang terakhir selama 32 tahun masa panjang konflik di Aceh. Jadi ketika saya di Australia kemudian mendengar berita tentang damai itu perasaan bahagia yang luar biasa, walaupun ada sebuah kecemasan apakah akan bernasib sama dengan Koha, dan nasibnya terakhir-terakhir adalah operasi militer lagi. Saya melihat euforia dari orang Aceh bahwa seperti ada cahaya baru di ujung lorong kegelapan, tapi ternyata kemudian mati lagi dan sebagainya. Nah tapi kan pada saat momen itu banyak orang yang mau pulang sebelum perdamaian, orang juga mau pulang takut karena melihat kan di TV juga orang-orang mereka yang nekat untuk pulang dan melihat keluarga-keluarganya yang hilang, kemudian mereka mendapatkan kekerasan kembali dari TNI. Atau di situ saya melihat dari TV misalnya bagaimana saya melihat orang yang sudah menjadi korban tsunami kemudian dia menyelamatkan diri, tapi kemudian ada seperti kayak tiba-tiba dia diketahui oleh militer dari oleh TNI bahwa dia adalah anggota GAM. Itu apa membuat hati saya terenyuh ya, bagaimana dia? Rumah saya sendiri itu di depan kantor polisi. Kalau kontak senjata itu biasa kadang-kadang peluru nyasar ke dalam kamar, kaca jendela pecah. Saya pikir pengalaman seperti ini sangat menyedihkan dan tidak ada orang yang ingin hidup di dalam situasi seperti ini yang kita tidak tahu apakah besok masih bisa hidup, apakah besok masih bisa bertemu dengan keluarga, besok masih punya teman-teman yang seperti biasa. Kita bisa lanjut dengan apa intinya MOU itu, karena siapapun yang membaca itu bisa lihat dalamnya secara langsung tidak ada apapun tentang perempuan atau hak perempuan atau situasi perempuan. Nah kalau pikir kalau pikir ada proses perdamaian atau tulisan tentang aspirasi keperdamaian tanpa aspirasi perempuan, kira-kira apa dampaknya kalau lihat situasi sekarang dan MOU yang ada? Mungkin bisa membuat refleksi tentang itu. Konflik itu mengkonsolidasi kekuatan perempuan, kemudian muncul beberapa organisasi-organisasi perempuan ya. Makanya saya kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa ini apa namanya itu, sering kadang berbicara lupa bahwa di sana ada kelompok-kelompok perempuan yang sangat dinamis di masa konflik. Nah itu kemudian ya, ada kemudian setelah Duk Pakai Inang Aceh, dan itu sebelum 1325 sudah jelas sekali. Misalnya ketika referendum
saya berada di sana dan ada seorang perempuan yang bernama almarhum Cut Nur Asikin dan dia bicara sangat vokal dan itu di apa seperti dia bisa menghipnotis seluruh masyarakat yang ada di sana untuk sangat membara untuk memperoleh haknya sebagai masyarakat Aceh, namun ketika perdamaian itu jadi hilang. Bahwa perempuan itu dalam hal pencarian kehidupan atau livelihood itu sangat berperan dalam konteks konflik. Saya ingat salah seorang tokoh ya di Aceh mengatakan bahwa saat itu yang paling aktif menolong korban di masa konflik itu adalah perempuan karena mereka yang sangat aman untuk bisa ke lapangan. Konflik. Kalau kita ke daerah konflik, contohnya kayak karena saya lama bekerja di Benar Meriah misalnya, saya di sana saya bertemu dengan perempuan-perempuan yang menjadi istri dari kegerakan, istri dari kombatan ataupun istri dari peta, karena menurut saya di Benar Meriah dia punya dua konflik, horizontal dan vertikal. Masyarakat yang GAM yang dengan TNI atau masyarakat dengan masyarakat sipil yang pro terhadap Indonesia. Jadi di situ ada terjadi kayak ketika konflik itu masyarakat di sana itu merasa bahwasannya perempuan di sana yang harus meneruskan seluruh pekerjaannya karena laki-laki selalu sibuk untuk berjuang sehingga mereka masuk ke hutan atau mereka pergi ke Malaysia atau ke negara lain. Nah, kemudian perempuan yang harus meneruskan livelihood-nya, penghidupannya untuk menghidupi keluarga, untuk meneruskan usaha-usaha mereka, menjaga kebun mereka dengan sebenarnya hal yang paling menjadi rentan adalah misalnya mereka mendapatkan pelecehan-pelecehan dari kelompok yang saat itu menjadi lawan dari pertikaian mereka. Mungkin secara tidak langsung itu mempercepat, ada sebuah eskalasi yang kemudian terjadi. Dari satu sisi bagus, tapi dari sisi lain kemudian persiapan yang matang itu tidak terjadi, termasuk juga penglibatan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, itu ya, perempuan, masyarakat sipil dan lainnya dan sebagainya, karena seperti ada eskalasi yang memang harus terjadi secara begitu cepat. Dari saya, sebenarnya ketika melihat MOU Helsinki memang seperti tidak ada perlibatan perempuan karena di situ para pihaknya hanya dua, pihak Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia. Nah, ketika konflik juga kalau kita tanya kepada para pihak yang sedang bertikai, mereka kalau kita bilang bagaimana dengan korban-korban perempuan dan anak selama itu atau misalnya orang-orang tua atau kelompok-kelompok yang lain, lalu mereka mengatakan bahwa memang perjuangan itu harus memiliki korban, ya itu konsekuensi dari perjuangan. Mereka menjadi korban itu adalah konsekuensi dari perjuangan. Jadi ini seperti kayak ya mereka menginginkan apa namanya ya kita harus mensupport perjuangan mereka seperti itu. Tapi mereka nggak bicara itu ketika mereka sedang berdamai. Jadi sering perdamaian itu dianggap adalah kepentingan dua pihak yang bertikai. Sementara melupakan orang-orang yang justru menjadi korban di luar dua orang ini, apakah sudah ada di sana? Termasuk seperti kita diskusi, bukan hanya marginalisasi dari kelompok perempuan, tapi juga civil society lainnya. Karena perspektif bahwa perdamaian itu adalah perdamaian dua pihak yang bertikai, kemudian diadop oleh organisasi-organisasi yang memediasi perdamaian. Saya pada saat itu sampai merasa bahwa ini seperti kayak perebutan kekuasaan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Turunannya setelah MOU Helsinki mereka melakukan UUPA. Nah, di salah satu pasal UUPA bahwasannya akan ada keadilan untuk seluruh masyarakat Aceh. Ini artinya sebenarnya keadilan untuk seluruh masyarakat Aceh artinya adalah laki-laki dan perempuan, bukan hanya laki-laki yang ada di Aceh. Nah, saya konsen terhadap isu perempuan. Saya malah merasa setelah 10 tahun perdamaian di Aceh itu dampaknya ini sangat menjadi kemunduran terhadap perempuan. Kenapa? Karena dalam proses 10 tahun itu harapan mungkin ada perdamaian di Aceh saat ini. Tapi buat saya itu seperti kayak perdamaian yang sangat fragile
karena dia sangat rentan, satu. Yang kedua, perdamaian itu ternyata tidak disertai dengan perdamaian bagi perempuan. Karena ternyata kalau dulu perempuan itu harus berhadapan dengan militer atau mereka yang berkonflik, berhadapan dengan senjata dan sebagainya, sekarang mereka harus berhadapan dengan para santri, dari kebijakan-kebijakan diskriminatif, dari polisi syariah, seperti itu. Jadi ada 9 sampai 11 kebijakan diskriminatif yang itu menyasar tubuh perempuan. Dimana, apa namanya, pada bagian itu aturannya itu memang menurut saya sangat diskriminatif terhadap perempuan, bahkan apa lebih menimbulkan kekerasan lagi sebenarnya bagi perempuan, bukan keadilan bagi perempuan. Apa harapan atau inginan untuk masa depan kalau menerima posisi yang bisa ingin apa saja tentang perdamaian, apa yang mau untuk Aceh? Ada sebuah upaya dan inisiatif lain untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik, dan tidak boleh juga dianggap bahwa kita tidak boleh membicarakan butir-butir MOU secara kritis, termasuk turunan-turunannya. Ruang-ruang itu harus dibuka supaya lebih inklusif. Kalau memang ingin bahwa dampak negatif itu bisa diambilkan solusinya, pembelajarannya juga sangat penting saya pikir dalam proses ini. Jadi mungkin itu harus dipikirkan kembali oleh pemerintah Aceh. Apakah memang perempuan ini adalah bagian menjadi bagian penting di dalam perdamaian dan menjadi bagian penting di dalam masyarakat Aceh. Karena misalnya kayak masyarakat yang perempuan itu mereka sebenarnya bilang buat perempuan perdamaian itu sangat simpel. Saya bisa berkumpul bersama keluarga, anak saya bisa sekolah, suami saya bisa cari nafkah, saya bisa cari nafkah, tenang, itu sudah damai. Mereka nggak bicara hal yang sangat tinggi, mereka nggak bicara bahwa damai itu akan ada pembangunan yang begitu besar atau harus ada gedung yang begitu besar. Mereka nggak bicara begitu. Dan juga mungkin ini harus menjadi refleksi juga. Bagi sebagian orang terlihat ada sebuah semangat yang berubah. Kenapa? Bahwa kita semua bisa hidup tanpa ada ketakutan, kecemasan, dan bisa melakukan apa-apa yang kita pikirkan menjadi sesuatu yang baik. Tidak ada kekerasan, tidak ada perlakuan diskriminatif yang dirasakan, yang itu dijamin oleh sesuatu yang dikatakan perdamaian. Dan perdamaian sebenarnya kan tidak hanya perdamaian simbolis yang ada di Helsinki, tapi bagaimana perdamaian yang selanjutnya dan selanjutnya. Makanya kita perlu artinya peace yang bukan berhenti pada selembar kertas dokumen yang ditandatangan, tapi peace yang kemudian bisa mainstream. Kalau saya inginnya misalnya di dalam konteks pendidikan, bagaimana mengajarkan nilai-nilai itu mainstream di dalam dunia pendidikan, itu satu. Kemudian juga di dalam program-program pembangunan inklusif, empowerment development program, itu. Jadi tidak berhenti kepada hal-hal yang kemudian di simbol-simbol perdamaian itu saja. Apa pekerja-kerja penguatan hak-hak perempuan di Aceh, maka itu dianggap seperti kayak aliran dari luar, aliran barat, atau maka itu dianggap sebagai bagian daripada upaya pengkristenisasian atau melawan laki-laki sebagai pemimpin keluarga misalnya, seperti itu. Karena misalnya upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman gerakan perempuan juga termasuk sebenarnya penyadaran haknya itu mulai dari penyadaran hak di tingkatan domestik, sampai juga penyadaran hak di tingkatan hak-hak perempuan yang seperti kayak hak di penggunaan sumber daya alam dan sebagainya. Yes. Hi. Hello. Yes, it's Wilda. It's... Hello. Menutur perempuan bagian dari menutup apa skenario besar yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Jadi dengan cara kasih mainan nih, jadi orang lalai, orang sibuk bicara soal
perempuan, bagaimana perempuan harus berbusana, bagaimana perempuan harus mengeluarkan pendapat, bagaimana perempuan harus terlibat di ruang publik. Tapi sebenarnya mereka sedang mengeksploitasi Aceh. Tapi sebenarnya mereka sedang mengeruk harta kekayaan Aceh yang hanya berpatok pada tubuh perempuan saja. Jangan hanya melihat isu kebijakan yang diskriminatif ini, tapi mari lihat sebenarnya akarnya ada di mana, persoalannya ada di mana. Apakah pada tubuh perempuan atau kemudian cara mereka mengeruk sumber daya supaya nggak ketahuan. Jadi itu hanya jadi topeng. Saya syariat itu hanya jadi topeng. Jadi saya bukan orang yang menentang syariat Islam, karena tidak ada yang salah dengan itu. Tapi bahwa itu hanya dijadikan topeng oleh penguasa untuk mengeksploitasi Aceh sebanyak-banyaknya. Setiap tahun kehancuran, banjir datang, dan yang paling berdampak adalah perempuan dari setiap bencana yang hadir di Aceh. Gedean! Ayo kami bersatu! Oh, great! Kuat bersatu! Awalnya ini sebenarnya adalah Hari Perempuan Indonesia, dan kemudian pada masa Orde Baru, rezim Soeharto ini menjadi dibuat menjadi hari ibu. Jadi seakan-akan ini hanya hari bagi para ibu-ibu. Nah, lalu kita merasa bahwa perlu untuk meluruskan kembali sejarah. Karena banyak sekali di sini hal-hal yang harus diluruskan dari sejarah Indonesia.